Sahabat Bonsai 88, ini proses perkembangbiakan ini apa? Tanam stek Cereza atau Hybrida Tower, dia jenisnya kaktus kerdil. Ini kaktus kerdil. Stek dari sini potong, tuas daunnya ditanamin. Banyak tuh Hybrida Tower. Jadinya kayak gini tuh, manis. Sahabat Bonsai 88. Banyak sini sedang dibudidaya sahabat Bonsai 88. Itu berapa duit cek emang Hybrida Tower? Hijaunya murah. Yang hijau yang parigata mahal. 30 juta. 70. 70 yang parigata, cek ada kali. Ya, makanya di babat ini. Ini kalau yang segini? Segini makanya ini baru dijemur lain. Cepet kali? Enggak. Ya, mungkin ini lagi main lagi. Cuma agak bakal mati. Enggak bakal mati ya. Cuma mati. Kan parigatanya susah. Terlalu susah. Iya. Karena biar banyak kali. Ya sekalian ya, dapat yang parigata ya. Ya tinggal macam-macam doang begitu mau apa. Tapi ntar jadi petunas ya. Ya banyak yang jauhan petunas itu gituan. Gue gak pada kenal karena gila aku lagi. Hybrid Tower. Hybrid Tower 2 nih. Sensi Pera masih apa? Keluarganya Sensi Pera. Ayo belinya dikit. Gak banyak. Kok ini tetap cari begini. Dukung terus channel sahabat bonsai. Lagi berburu. Nama.